السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وبيسرنا تعصينا كريم وتم بالخير. الحمد لله. Setelah lama kita berhenti, cuti lah kira-kiranya. Lebih 2 tahun rasanya. Lebih 2 tahun. Bukan di sini saja sebenarnya. Di tempat-tempat lain pun berhenti lah. Sebagaimana sama-sama kita maklum kan. Keadaan yang kita hadapi. Akhirnya Alhamdulillah nampak akhir-akhir ni semakin reda, semakin tahan. Jadi kira-kiranya InsyaAllah seterusnya kita dapat meneruskan kelas kita seterusnya lah. Tanpa berlengah, sebab saya rasa ni kalau nak ini dalam 26 muka surat. Saya pun sebenarnya baru petang kemarin pun buat ni. Sebelum pada ni ingat nak cakap gitu saja je. Tapi fikir-fikir, susah juga ni, benda baru ni. Benda baru walaupun ada dah orang duduk bercakap tu, tapi saya rasa lebih molek lah kalau benda ni ada orang kata hitam putih. Ada hitam putih. Jadi saya buat lah semalam, Alhamdulillah. Ni nota pun tak sampai lagi. InsyaAllah ada nota, kita ada nota. Buat sementara tu tengok sini lah dulu ya. Tengok sini. Tajuk ni sebenarnya bila pengerusi kita Cikgu Nasir sebut tu, saya terfikir. Terfikir lama dah. Rasanya dah sampai masa saya sebut benda ni. Lama dah sebenarnya nak sebut, cumanya Alhamdulillah lah, sudah ada orang lain sebut. Kita tambah lah sikit. Kita tambah. Jadi dia tak lari juga daripada tajuk asalnya, iaitu tafsir maudu'i. Maudu'i ni berkenaan dengan satu perkara, satu tajuk lah. Hak ni pun sebenarnya nak bincang satu tajuk juga, iaitu dalam Quran ni kalau kita perhatikan, dia ada dia ada sebut hak-hak zahir lah, hak zahirnya. Sekali kita tengok tu nampak bertentangan, iaitu Allah di langit, di arash. Sama lah maksudnya, langit arash tu sama lah. Satu, di satu pihak yang lain ada pula beberapa ayat yang menampakkan Allah ni ada di mana-mana. Allah bersama kita. Di mana kamu berada, di situ Tuhan ada juga. Jadi macam mana ni? Hak mana yang betul? Lagu mana sepatutnya kita faham? Jadi dia ada kelompok ayat tu. Jadi mauduknya itulah. Mauduknya Tuhan ni, Allah ni, sama ada di atas arasy ataupun di mana-mana, ataupun tak tahu. Tak tahu, tak boleh nak kata duduk mana. Ada. Ada. Tapi orang kata tak ada tempat lah. Tak tahu duduk mana, tak boleh nak sebut. Tak boleh nak sebut. Nanti kita akan bincang lah. Tapi kalau kita perhati Quran sebenarnya, perhati molek, sebenarnya dia sudah jelas dah. Dah dalam hadis. Saya ambil ni tajuk ni daripada hadis. Jadi mungkin masyarakat kita tak biasa lagi dengan perbahasan yang agak terbuka. Dia kata soalan ni pun tak kena dah. Soalan ni pun tak kena dah. Memanglah. Kalau orang belajar cara aliran Asy'ariyah, Maturidiyah, dia tak boleh tanya gini. Tak boleh tanya gini. Tanya tu tak kena dah. Begitu.
Jadi hari ni kita akan bincang lah kelompok ayat tu. Hak mana? Hak tepat je, hak sepatut je. Ulama-ulama kita dulu macam mana dia faham? Jadi yang kita hari ni kita nak bincang apa ni, ayat-ayat ni dari sudut pandang atau mengikut fahaman salaf atau ahlul hadis, ashabul hadis. Oleh kerana kita, saya sebelum pada ni pun kelas kita ni kuliah hadis kan, jadi kita nak tahulah apa pandangan ulama hadis, tokoh-tokoh hadis daripada awal, peringkat awal dulu, zaman Nabi, zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, tabi'in, tabi'in. Macam mana dia faham ayat-ayat tadi? Kita tengok dari sudut pandang demo tu, bukan dari sudut pandang hak biasa. Kalau tempat kita tidak gitu, hak umumnya tidak gitu. Selama ni orang-orang duduk belajar tidak gitu. Jadi hak umumnya boleh kita katakan kalau mengikut Asy'ariyah, yang betul, yang betul Asy'ariyah, dia tadi nak sebut duduk mana ada, tapi oleh kerana Tuhan ini, dia tidak super makhluk, jadi tak boleh nak sebut lah tepat. Itu Asy'ariyah. Jadi kalau dia sebut atas pun tidak, bawah pun tidak, kanan pun tidak, kiri pun tidak, depan pun tidak, belakang pun tidak, dalam alam pun tidak, luar alam pun tidak, jadi tidak berlaku. Itu di satu pihak, itu fahaman Asy'ariyah yang betul. Memang gitulah. Ada pun orang kata Tuhan di mana-mana tu, bukan Asy'ariyah lagu tu. Bukan Asy'ariyah tu. Itu tu fahaman Jahmiyah. Fahaman Jahmiyah dan segolongan orang-orang sufi. Orang-orang sufi. Terutamanya sufi Wahdatul Wujud. Memang Tuhan ada di mana-mana lah, bukan sekali dengan kita lah. Bukan sekali dengan kita sajalah, ada belakang lah mana-mana. Itu tak betul tu lagu tu. Kalau pergi situ tak betul langsung. Kalau nak boleh kira sikit pun hak apa ni Asy'ariyah tu, tapi hak tu pun sebenarnya kalau kita tengok ni, nanti kita akan belajar tengok ni, tidak tepat, tidak tepat. Cuma boleh, boleh tahan lah, boleh tahan, boleh lah kita kata. Ada sebab, ada maksud dia tu nak menyucikan Tuhan, nak jaga Tuhan daripada menyerupai makhluk apa semua. Ayalah dari sudut tu, tapi dari sudut kenyataan sebenarnya tak gitu. Kalau kita orang hak belajar hadis, tidak gitulah. Jadi tajuk ni adalah daripada hadis, iaitu Aynallah. Jadi kalau orang kata apa tak kena tanya, kalau kata begitu maknanya Nabi lah tak kena tanya. Sebab Nabi tanya, Nabi tanya, jelas tu tu. Nabi tanya, di mana Allah? Jadi bagaimana kita kata tak boleh tanya? Kalau tak boleh, tentu Nabi tak tanya. Tentu Nabi tak tanya. Menggunakan perkataan itu, ini menunjukkan boleh. Jadi sebab itu saya ambil tajuk itu. Dan alhamdulillah, sudah ada dah sebenarnya dalam masyarakat kita ni, agak lama dah juga orang bercakap benda ni. Cuma saya hari ni sebagai nak tambah lah, sebagai nak tambah. Jadi kita nak sokong ulama-ulama hadis daripada dahulu sampai sekarang. Memang gitu, tapi tidak popular. Tidak popular dalam masyarakat kita ni. Sebab apa? Sebab tadilah, kalau apa ni, ahli sunnah ni dia terbatas ataupun terhak pada Asy'ariyah Maturidiyah, itu saja. Itu sebenarnya punca. Sedangkan kita tidak sedar, masyarakat Islam, umat Islam di mana-mana pun, apabila kita kata itu saja ahli sunnah, ashabul hadis ataupun ahlul hadis, ulama-ulama hadis ni bukan ahli sunnah, pada hakikatnya ramai kita tolak orang ahli sunnah, bukan orang biasa. Itu akibatnya.
Dan kita kalau kita kata hak lain tu sesak, habis sesak. Ha, tu tak khabar. Sebab tu saya rasa kena sampai masa dah kena bayar. Kalau tidak, saya berdosa, salah. Sebab apa? Orang besar-besar. Termasuk imam-imam kita sendiri. Bahkan Abdul Hasan Al-Ash'ari sendiri, orang dulu kata pengasas Asy'ariyah tu, dia pun gitu juga. Dia pun gitu juga. Tidak seperti orang Ahmad Fahan ni sebenarnya. Hak kata Asy'ariyah, orang Ahmad Fahan ni Asy'ariyah kemudian. Asy'ariyah dulu, hak mereka awal tu termasuklah pengasas dia tu sendiri. Bukan gitu. Nanti kita akan tengok. Nanti kita akan tengok. Jadi saya sebenarnya tak ada kecek banyak dalam nota ni. Sikit benar. Lepas tu gak, saya hanya buat mari ayat Quran terjemuh. Maknanya sebagai jawapan, kalau tanya di mana Allah, kita jawab dengan Quran lah. Quran ada jawab dah. Tak payah capur. Saya kecek sikit dah. Cuba tengok, nanti tengok. Mari kita lihat jawapannya di dalam Al-Quran. Tu jawab saya je. Sikit benar. Sekali ditulis tak ada banyak. Cuma sibuk ambil masa sikit tu nak terjemuh lah. Nak terjemuh. Lepas tu jawapannya kita cari dalam hadis. Dalam hadis kan. Lepas tu kita cari jawapan dia di dalam pandangan-pandangan, pendapat-pendapat ulama-ulama dahulu, salaf, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in dan seterusnya. Orang-orang besar lah. Dan orang-orang ni kira-kira je, kalau pahamai gini ni, tidak Asy'ariyah ni, tentu dah. Kalau tidak Asy'ariyah tu sesat, tidak ahli sunnah, orang mah benar. Ni penyakit. Kita banyak benar penyakit. Lama dah ni penyakit ni. Penyakit kospik. Kosiki. Ahli sunnah ni. Sepatutnya kita biar ke orang mah kan. Tapi kau sikit, kadang benda-benda kecil yang kadang-kadang dikeluarkan seseorang itu daripada ahli sunnah. Keluar daripada ahli sunnah, mana sesal. Berjuta-juta dah sekarang di manusia, umat Islam ni telah dianggap sesat. Setengah-setengah tu menganggap kafir, akidah dia tak betul. Padahal kita tak tahu lagi. Kalau cek uji molek, takut-takut dia lebih molek, comel lagi akidah daripada kita. Takut gitu. Saya tu dah nak rosing sebenarnya kita ni. Nanti kita tengok, kita tengok. Ini hari ni sebab masa sejak setengah. Sepatut 3 jam ni. 3 jam paling tidak. Tak selesai lagi 3 jam pun. Sebab saya bincang tu sah. Hak lain tak bincang. Tak ada nak bincang. Hak tu sah. Tapi saya, ialah saya belajar juga dulu Asy'ariyah ni. Banyak kalah lah. Belajar. Ya. Kitab-kitab, mungkin orang-orang lain ni tak ngaji, kita ngaji. Kita tahu. Siapa ke kitab Dusuki, Hud-Hudi, gapo tu, mengaji. Lepas tu, baca sendiri, tak kira lah. Kitab Mawakif, Syarah Maqasid, apa semua tu. Tak kira lah waktu tu. Lepas tu, Aqaid Nasafiyah, gapo, Maturidi tu. Kita belajar waktu tu. Cuma bila kita perhati molek ni, laku lain ni sebenarnya. Hak ni pun hak salaf ataupun ahlul hadis ni pun belajar juga. Jadi alhamdulillah lah, dengan sebab belajar belaka tu kita dah tahu. Tahu perbezaan. Cuma duka cita lah. Bila balik tempat kita ni, tengok ahli sunnah ni sepi sangat. Jadi kalau tidak Asy'ariyah Maturidiyah agak sesat lalu lah sesalahnya. Seramah mana ni sesat ni? Jadi kapi ni kalau lagu tu. Bergerak ni. Jadi kita akan baca, cuba tengok. Mari kita lihat jawapannya di dalam Al-Quran. Ni Quran. Satu. Ni Quran ni, cuba kita tengok. Saya nak baca semua pun rasanya tak ada ni. Kita 9, 10 setengah ya, sejak setengah. Tak ada lah. Cuma kita nak ambil tepat-tepat je. Nanti ada nota, nanti tengok sendirilah. Ambil tepat-tepat ya. Misalnya di sini, thumma stawa 'alal 'arsy. Ni.
Thumma stawa 'alal 'arsy. Terjemahan dia boleh kita baca, saya tidak nak baca semua kan. Tak ada kalau baca semua nak main halu. Nah, cuma nak tengok thumma stawa 'alal 'arsy. Lalu dia bersemayam di atas arasy. Lalu dia bersemayam di atas arasy. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Setengah-setengah tu terjemah 6 masa. Tapi lah mana asal dia harilah. Lalu dia bersemayam di atas arasy. Bersemayam di atas arasy. Apa makna semayam? Orang duduk terjemah. Terjemah lama. Lagu tu. Ni kalau kita tengok terjemahan hak sini. Hak masyhur sini. Apa ni? Pimpinan Ar-Rahman. Lagu ni. Kita tengok terjemahan Indonesia. Hak Departemen Agama dia tu. Lagu ni. Jadi bersemayam tu apa makna? Orang duduk terjemah gitu lah. Tak apa kita tengok ni. Sambil-sambil tu tidak nak apa ni. Minta edar eh. Cuba tengok sekarang ni saya buka komus. Ini kamu dewan. Oh, kalau nak kira nak susun kitab banyak benar ni. Kira maklum lah zaman ni kan memang orang guna gini dah. Untuk kesenangan kita juga. Kemudahan kita juga dah ada gini, kita guna gini lah. Kalau nak kira susun kitab banyak benar ni hari ni. Tapi tak perlulah kitab tu pun ada. Cuba tengok. Bersemayam. Duduk. Semayam-semayam ni duduk. Di atas takhta. Singgah sana. Arasy tu takhta lah. Singgah sana lah. Itu makna dia. Bersemayam dia. Cuma bahasa. Kata bahasa halus. Sepa kata. Santap lah. Makan kita kata. Santap. Beradu. Duduk beradu. Tidur kata dah. Itu bahasa. Guna ni. Bersemayam. Duduk. Boleh. Tak apa. Ayat nombor dua, tinggal, berkediaman di. Itu makna semayang. Memang daripada bahasa Sanskrit. Memang makna dia gitu. Kalau nak tengok kamu bahasa Sanskrit pun ada, tak apalah. Tapi kita nak rekah kan. Pasal masa kita sempit. InsyaAllah mungkin kalau ada masa yang lain, kita boleh bincang lagi sifat-sifat Allah yang lain. Apa menurut pandangan Ahlul Hadis. Ahlul hadis siapa? Imam Bukhari, Imam Ahmad. Itulah. Kalau kita kata sesak, dia pun tu sesaknya. Parok tu. Gelaknya kita. Gelak selama mana ni. Gelak otak. Gelak perut. Pasal apa? Dosa. Banyak. Buat dosa. Tuduh orang tu. Orang ni bukan sembarangan orang. Secara senyap-senyap. Kalau khabar, tak sanggup nak kata. Kalau khabar. Tak khabar lah. Masalahnya. Apa ini? Kalau apa ni rasanya semua kita tahu. Sebab lah ni masuk dalam YouTube ke apa kan Tok Guru kita, bekas Perdana Menteri apa ni Menteri Besar, Tok Guru kita. Dia bui parok lagi. Tak ada orang yang kata gitu mu. Saya lah lendik kata dia. Tak, biasa dengar. Dia kata pasal lelindik. Bagi kita hak mengaji, dia tak ada gapo. Ikut lah dia kata gapo. Dan dia pun jelas dah dia kata. Pasal lelindik cara dia. Layak dengan dia. Tapi kalau nak terjemuh asal dia, gitu. Dia kata kau tu, tak ada masalah. Atau duduk. Duduk cara dia. Layak dengan dia. Tak ada beza dengan Allah hidup. Allah mendengar cara dia. Hidup cara dia. Tidak serupa kita. Nama saja, bunyi saja sebut serupa. Bunyi saja serupa.
Ha, kalau kita dengar orang-orang lagu tu mungkin kejut sekali dengar kan. Ha, gitulah orang-orang hak mengaji hadis ni dia gitu. Dia kecek ke dia kecek ke itu soal-soal lain. Kalau dia kecek tajam molek dia akan tubik gitu. Jadi bahasa lembut kita tak berasa tu. Hak dia sebut. Padahal kalau kita tengok kaum lagu tadi bersemayam, kita pun tak tahu gapo semayam. Gitulah. Semayam ni itu bahasa lembut lah, bahasa halus orang kata, bahasa Melayu ni. Bersemayam di atas arasy. Okey. Jadi kalau tanya di mana Allah? Allah bersemayam di atas arasy. Gitulah jawapan dia. Mudah ya. Kita tak boleh kata gada dah Allah SWT kata. Ni duduk kata kalau arah tu duduk mana datah. Bila datah itu maksifat makhluk. Datah ada bawah. Bila begitu duduk datah, dia memerlukan kau arah tu, dia duduk atas arah. Kalau tak ada arah jadi jatuh ke dia kalau ke mana dah. Macam-macam bicara tu. Waktu bicara kalau kita belajar akidah adalah kitab-kitab Asyairah memang gitu. Tolih tu kata dia. Kalau kata di atas arasy ni tentu dari atas. Kalau dalam hadis tu pun dia tunjuklah kata. Nah. Tunjuklah kata. Di mana Allah? Nabi tanya. Hamba perempuan tu kata di langit kata. Dalam setengah riwayat dia tunjuk sambil dia kata di langit tu. Nabi tak ada kata gapo. Jadi jawapannya ada. Bila kita kata tak boleh nak sebut. Jadi dia bercanggah dengan orang ni. Itu masalahnya. Bercanggah dengan orang ni. Tapi dah muka kita umum biasa duduk belajar gitu ke tak? Tak apalah, tak tahu pun. Jadi kalau kita kata hakikat tak tahu tu sebab tidak serupa dengan makhluk. Boleh kira lah. Tapi lagi itu daripada kenyataan. Kok jelas. Nanti kita tengok apa kata ulama-ulama. Kalau kita lari kot tu jadikan. Lari daripada kenyataan Quran. Padahal Quran jelas sebut. Itu yang rekah. Cara rekah. Yang kedua. Sama juga. Jadi, thumastawa alal arsh ni tujuh tepat ada. Ini pun sama. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Sama-sama. Lepas tu duduk agar dia. Semayam atas arasy. Yudabbirul am. Duduk mengatur. Mentadbir. Alam kok dia cipta ni. Tu kerja dia ni. Ni yudabbirul amr. Duduk situ duduk mentadbir. Lepas tu kita kata serupa makhluk. Tak apa lepas ni nak bicara kita nak bicara pun boleh nak bicara nak tanya ada sebab tak biasa dengar kan. Walaupun kata di atas kita kata di atas tu sebab dia kata di atas. Hakikatnya kita tak tahu lagu mana. Hakikatnya. Kalau kita terjemah kata duduk selalu lendik pun. Tak serupa. Itu pada zahir je. Kita kata duduk, kita kata bersemayam, kita kata lagu mana pun hakikatnya tak serupa. Sebut saja serupa. Usahakan Tuhan. Ni buah-buah kita bila masuk syurga kan. Kita kata ni buah kita pernah dapat dalam dunia dulu sebut nama. Buah-buah tu serupa ke dalam dunia? Tak serupa. Tak serupa. Muka Nabi kata dah. Hadis kursi. Dia hadis kursi. Tuhan sediakan untuk manusia di dalam syurga ni. Apa yang mala ainun ra'at. Tak pernah dilihat oleh mata. Dari segi comel, dari segi gapo. Tak pernah dengar, didengar oleh telinga. Tak pernah terlintas di hati manusia. Itu dalam Quran sebut tu. Ni yang kita makan dulu semasa di dunia dulu sebut ada sebut pada nama saja pada zahir saja tu makhluk tu dalam syurga pun makhluk juga Tuhan lagi lah tak serupa ada duduk situ jadi ahlul hadis ni salaf ni ulama salaf ni sahabat-sahabat ni bukan dia kata Tuhan di langit Tuhan di atas arasy maknanya Tuhan memerlukan arasy dah Tuhan tak perlu. Sebelum ada arah dia perlu dia boleh ada tu lah ke mana? Ini memang dia tidak perlu pun. Dan dia bukan duduk tepek seperti kita duduk atas kerusi gini kalau buat lari kerusi jatuh, bukan gitu. Silap tu kalau faham lagu tu.
dia tetap kata laisa kamitslihi syai. Tuhan tak serupa dengan gapo-gapo. Tak ada gapo pun serupa dengan dia. Dia tetap kata gitu. Ha, itu salah. Cuma ada dia sebut data, kita kata data. Kalau kita tak kata gitu, dia akan jadi apa ni, puak-puak ta'til, mu'attilah. Mu'attilah. Orang-orang yang menafikan sifat Tuhan. Tuhan bersemayam, dia kata duk. Sesolahnya itu bahaya tu. Bahaya tu pula. Atau kita kata ta'wil. Ta'wil. Satu golongan mu'awilah. Ta'wil. Bila kita ta'wil tu pasti ke? Gitu makna dia. Orang-orang yang ta'wil tu. Orang-orang asyairah lah. Ni kita bahas asyairah. Yang ta'wil tu dia kata mesti ke Tuhan makna gitu. Tak juga. Kalau dia kata mesti makna gitu, tak ada dah makna lain. Itu jadi mu'tazilah. Mu'tazilah tu kalau lagu tu. Ahli sunnah ni dia hak kata asyairah ni dia kata salah satu kemungkinan sebab ada ada beberapa makna. Jadi makna ni kalau kita ambil apa nama ni, dia menghilangkan kekeliruan. Jadi orang tak terfikir, orang-orang hak lemah iman dia ataupun orang hak tidak Islam, dia tidak bayangkan Tuhan tu bukan-bukan. Sekadar tu je. Dia maksud dia gitu, maksud dia baik. Dengan sebab itu kita tidak kata gitu. Kita ambil makna lain. Kita ambil makna lain, ambil makna berkuasa ke, menguasai ke. Jadi menguasai arasy. Tuhan menguasai arasy. Jadi istawa itu dengan makna istaula, menguasai arasy. Begitu. Nanti kita tengok sejauh mana kalau kita takwil begitu betul. Sejauh mana? Sebab itu kita tidak nak panjang sini Sebab serupa serupa ni. Nombor tiga ni pun sama semastawa alal arsy. Ingatkah tidak kalau peserta-peserta kita ni, hadirin dan hadirat sekalian, semasa kita buat seminar gitu. Apa ni, aliran-aliran ahli sunnah. Aliran-aliran ahli sunnah. Saya sudah sebut dah. Hak kata ahli sunnah ni paling-paling tidak tiga golongan. Asy'ariyah, Maturidiyah dan Salafiyah. Sudah sebut dah. Situ saya sudah sebut dah. Asy'ariyah dia takwil lagu mana dan cara takwil istawa 'alal 'arsy ni hak terbaik. Saya sudah sebut dah situ, tak seulang. Tapi kalau kita ikut cara salaf, ni hari ni kita nak ikut cara salaf. Salaf ni maksudnya sahabat lah. Sahabat, tabi'i, imam-imam, mujtahidin. Nanti kita akan tengok. Demo tu kata gana. Demo tu kata gana. Jadi yang ni pun sama juga. Seterusnya, yang keempat tu, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Sama juga. Kalau tadi kalau kita tengok Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Thumma istawa 'alal 'arsy. Istawa tu balik kemudian kita kata dhamir dia tu balik kepada Allah. Allah lah istawa tu. Allah lah. Dan Allah tu bersifat dengan sifat Rahman. Sini. Ar-Rahman tu sifat dia. Disebut Ar-Rahman di atas arasy, bersemayam di atas arasy. Yang kelima sama juga. Maksud alladhi khalaqas samawati wal ard tu, alladhi tu Tuhan yang menciptakan itu, Allah lah. Nama lainnya Ar-Rahman. Lepas tu dia kata thumma stawa 'alal 'arsy. Yang kelima, yang keenam saya nak cepat-cepat ni sebab takut tak ada kan. Dia pun sama kalau boleh pasal pandang walaupun ekor ni. Kita orang hok duduk saja dia tak, dia jadi sejuk dah. Kita hok kecek dia pandang. Gitu. Lepas tu kalau dah tutup. Yang keenam dan yang ketujuh sama. Mana tujuh kali sebut begini? Kalau kita terjemah ke Melayu, bersemayam.
Saya tidak lagi setara tu guru kita dulu. Saya lendik, saya tak kata begitu. Katalah gula lain pun serupa. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Cara dia duduk, tak ada siapa pun tahu. Tak ada siapa pun. Salaf kau, khalaf kau, tak boleh royak. Kaifiat dia, lagu mana duduk tu? Tak tahu. Duduk tu pun, kalau bahasa kita Kelantan dia, duduk mana? Saya duduk kebahagia. Padu duduk cokok gini, kau kebahagia? Duduk tu pun lain. Dah makna dia, maluan, dah makna dia. Duduk caca, duduk masuk pun duduk juga. Apa? Tidur, waktu tidur. Bukan duduk. Nah, duduk ni siapa duduk atas kursi ni baru duduk. Jadi duduk kebahagia tadi duduk atas kursi sama ke? Tentu tidak kan? Situ pun makna lain dah. Luas dah makna dia tu. tak apa. Ini 7. Okey, habis. Yang ke-8. Yang ke-8 di sini kita nak. Ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u. Sini kita nak. Kepada Allah lah naiknya segala perkataan yang baik dan amal yang soleh pula diangkatnya naik. Ini kan naik ni, naik pergi ke mana? Pergi ke dia lah, kepada dia lah. Amal soleh tu naik pergi ke mana? Pergi kepada dia lah. Ini menunjukkan dia di atas. Tak pernah kita jumpa dalam Quran turun ke bawah. Turun ke bawah, tak pernah. Ini kalimut tayyib, amalan-amalan yang baik, ucapan yang baik naik kepadanya. Kepada tu apa makna kepada? Kepada tu hujung tu, maknanya hujung. Naik. Naik kepadanya, bukan daripadanya, kepadanya. Kepada tu tempat tuju lah. Tuju. Sebab apa? Sebab dia datang. Duduk di atas. Duduk di atas tu bukan duduk atas loteng sepuluh kita kan. Duduk atas sepuluh kata saat ni lah. Sepuluh dalam ayat. 7 ayat yang pertama tadi. Dan amal soleh pun dia angkat. Berapa angkat? Menurunkan Al-Quran. Berapa kali sebut dalam Quran tu? Menurunkan Al-Quran. Maknanya daripada atas. Tak pernah kata menaikkan Quran. Kami menurunkan Al-Quran. Apa makna tu? Ni amalan manusia yang duduk bawah, buat kerja bawah ni, amal soleh ni, Tuhan buat naik. Apa buat naik? Sini semua menunjukkan dia di atas. Dia di atas. Lepas tu kita kata jauh aras tu, di atas. Bukan gitu. Okay. Dia dekat. Sebab tu dalam Quran dia sebut dia dekat dengan kamu. Walaupun dia tu sebut tu di atas arah, dengan arah dekat hujung alam ni lah, tak ada dah lah. Atas pada tu tak ada dah alam ni. Alam-alam ni selain daripada Allah. Itu alam. Rabbil alamin, sekalian alam. Alam ni suk dia arah. Lepas pada tu tak ada dalam alam. Selain alam ni dia dah lah. Selain alam ni dia dah. Itu yang ke-8. Yang ke-9. Itu yang ke-9. Ini. Ta'rujul malaikatu war-ruh ilaih. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ini yang kita nak. Dari Allah yang menguasai dhil ma'arij, tempat-tempat turun naik. Ma'arij, mi'raj. Mi'raj tu naik lah. Malaikat-malaikat dan Jibril naik. Naik. Menghadap kepadanya, apa-apa naik. Malaikat dan Jibril naik
kepadanya, menghadap kepadanya, naik. Dia tak pernah kata turun. Kalau kita tengok manusia ni, terutamanya tempat kita ni kurang rumah bawah tanah kan. Kalau negara-negara barat tu banyak benda bawah tanah tu. Lebih makmur lagi bawah tanah. Daripada datar. Datar nampak sepi, tak ada gapo. Bawah tu gak mutaligak orang. Macam-macam ada bawah. Bawah tanah. Turun. Turun tu. Kan lagu tu. Tak pernah sebut. Jadi malaikat dan Jibril naik kepadanya. Di dalam kita terjemahan-terjemahan dia kata naik menghadap. Apa mana? Maknanya situ, di atas itu. Tu Tuhan berada di atas. Yang ke-10. Yudabbirul amra minas sama'i ila al-ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Dia mengatur urusan. Yudabbirul amr minas sama ila al-ard. Itu benda kena perhati belakang. Dia mengatur urusan dari langit. Mana urusan dia bermula dari langit. Situ start dia. Ke bumi. Bukan daripada bumi ke langit. Itu dia. Kalau kita kata dari Kota Baru ke Pasir Putih, mana start sini? Ke Pasir Putih, Pasir Putih itu hujung. Itu maksud dia. Ni kalau kita baca dalam keadaan ada dalam kepala kita tu konsep apa ni, asyairah mutaakhirin, tak apa tawih sokmu, tawih sokmu. Jadi main tawih sokmu. Kalau Tuhan tawih sokmu. Kalau kita kata Ahmad mari, kata apa sini? Abdullah mari, Abdullah mari. Rima mari, marilah. Tapi kalau Allah mari, dah. Allah tak mari. Tak awis selalu kalau Allah. Itu dia masalahnya. Kalau kita belajar cara mutakallimin atau ilmu kalam ataupun asyairah atau maturidiyah cara mutaakhirin, bukan mutakaddimin, mutaakhirin, maka semuanya takwil. Kalau berkait dengan Allah, takwil selalu. Jadi apa yang kita kata, rahmat Allah, perintah Allah, gitu. Bukan dia sendiri. Dia takwil. Mesti begitu. Kemudian naik kepadanya. Bukan maknanya Tuhan tu duduk atas. Naik kepadanya itu. Tapi orang naik ke satu tempat, ia kira-kira sesuai lah situ. Tawil, tawil. Padahal tertuduh kepadanya. Tertuduh. Cuba kita tengok ni. Terjemahan hak biasa. Dia mengatur urusan dari langit. Dari langit ke bumi. Sebab apa gitu? Kemudian ia, yang ni urusan itu, naik kepadanya. Naik kepadanya. Tak apalah tu. Yang ke-11, ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka, yang berada di atas mereka. Malaikat ni kan tempat tinggal dia, tempat duduk dia atas langit. Di bumi ni dia mari gitu je, bukan tempat dia sebenar. Seperti kita manusia, di bumi tempat kita. Dia naik jari-jari tu dah. Hak tu pun bukan main susah tu. Kena buat persiapan juga benda. Nak pergi angkasa lepas dia baru. Bukan naik atas langit lagi. Sebab itu bukan tempat kita. Tempat kita bawah. Malaikat tempat dia di atas. Tapi di atas pun dia sebut. Mereka takut kepada Tuhan di atas. Atas lagi. Tuhan tu atas lagi. Itu malaikat. Ya khafuna rabbahu, ni malaikat takut kepada Tuhan mereka, min fawqihim,
Tuhan mereka yang di atas mereka, yakni yang berada di atas mereka dengan keberadaan yang layak dengannya, yang sesuai dengannya, tidak menyerupai makhluk, tidak menyerupai makhluk. Lepas tu kita kata, kadang sebut di atas ni mesti serupa makhluk. Lalu ada Tuhan sebut gitu, Tuhan sebut gitu. Jadi mana tak kenal lah Tuhan sebut gitu pula. Dia akan jadi gitu. Yang kedua belas, ahad ni, a'amintum man fis sama' an yaksifa bikumul ardh fa idza hiya tamur, dan seterusnya. Patutkah kamu berasa aman? Aman itu maknanya tidak takut terhadap Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit itu. Ini terjemahan dia, terjemahan pimpinan Ar-Rahman ni. Pimpinan Ar-Rahman. Menunggang balikkan bumi menimbus kamu, lalu bergegarlah bumi itu dengan serta-merta melenyapkan kamu di bawahnya, dan seterusnya. Jadi manfis sama, adakah kamu tak berasa takut kepada Tuhan hak di langit, Tuhan yang berada di langit? Manfis sama tu Tuhan. Ada juga orang takwil, dia kata malaikat. Memanglah kalau nak kira man itu, kalau kita nak bahas dari sudut nahu, boleh man itu bukan mausul mustarak, boleh, tidak seorang pun amal pun malaikat. Tapi orang-orang hak-hak kata begitulah sebenarnya gini. Buka kitab Abul Hasan Al-Asy'ari sini, Al-Ibadah, dia buat mari ayat ni untuk kaitkan dengan Tuhan. Man fis sama tu bagi dia Allah, bukan malaikat. Jadi orang-orang yang ikut Abul Hasan Al-Asy'ari, dia kena rujuk kepada tu guru nombor satu. Abul Hasan Al-Asy'ari kata kan, man fis sama tu siapa? Tak payah pergi ke orang lain, tak payah. Abul Hasan Al-Asy'ari kata man fis sama tu Allah, di dalam kitab dia tu. Dan orang kita ni malangnya, oleh kerana kitab dia tu banyak, tak serupa dengan hak dia pegang. Lani tak serupa dengan mutaakhirin. Dia menafikan kitab tu. Dia kata kitab tu bukan kitab Abul Hasan Asy'ari. Hak tu dahsyat tu. Lepas tu kitab sama dia buat. Adakah Abul Hasan Asy'ari kitab tu? Setengah-setengah tu kata tak ada pun. Tak ada, tak ada sebut. Ibnu Fawrak tak ada sebut kitab tu. Padahal Ibnu Fawrak tu sebut tak habis lagi, untuk satu peringkat zaman, apa nama ni, Abul Hasan Asy'ari sahaja, bukan sepenuhnya. Abul Hasan Asy'ari hidup lagi lepas pada tu, duk menulis lagi. Tapi dia sebut sekerak. Sekiranya ramai lagi ulama-ulama lain yang sebut tu, apa tak ambil kira kat tu. Memang kitab dia. Dia kata, halah, kitab dia, kalau kita terima kitab dia pun banyak dah orang ubah, orang baiki, orang tokoh tambah. Siapa dia tokoh tambah tu? Tak ada lain, Wahabi. Jahat benar Wahabi ni. Habis kitab dalam dunia ni dia ubah. Kuat benar tu lagu tu kejap je tak. Pasalkan tak ada kitab tu hak betul. Hak tidak ubah, hak mana? Betul-betul saya ingat bila kita berlawan dengan Syiah dulu kan. Saya waktu ambil kitab Syiah. Saya waktu ambil kitab Syiah. Orang Syiah tu kata tak betul ni kitab ni. Tak betul ni. Kitab ni sudah diubah. Siapa dia ubah kan? Arab Saudi. Arab Saudi juga. Faham mereka ubah. Allah satu hijab pula dia mahu tu nak ubah. Kau tak apa, ada ke tidak kitab ni? Kitab ni ada ke tidak? Di sisi kamu. Hak betul, hak betul. Hak kamu sendiri saja tak. Apa yang tu nak tengok? Tak ada. Kecek gitu je. Supalah. Lagu tu lah juga sikapnya orang yang ragu dengan kitab Abul Hasan Asy'ari, sebab Abul Hasan Asy'ari kecek supa salah. Saya lama dah daripada dulu lagi Abul Hasan Asy'ari ni sebenarnya dia salah. Faham dia yang dia pegang sendiri. Salah. Cuma
untuk menghadapi masyarakat keadaan semasa orang-orang ahli falsafah macam-macam ni, dia kecek dengan bahasa dia tu. Ha itulah ada syairah gapo tu. Ha tu tu. Kalau kita terima begitu kan senang. Barulah tidak apa pula syair sekali lagu ni sekali lagu ni. Cuba tengok kitab dia tu. Kitab dia tu kan ada. Apa ya kitab nombor satu dalam pegangan kita ni. Siapa kita tak boleh jaga begitu mo. Sebab sungguh seramai-ramai orang yang mengaji asyairah ni kan, saya dulu pun mengaji, tak jumpa kitab pula saya asyairah sendiri. Kau dah mengaji kitab orang lain. Hak beratus-ratus tahun lahir kemudian selepas daripada pula saya asyairah. Rujukan utamanya Ummul Barahin. Dua, tiga kitab, empat kitab syarah Ummul Barahin. Hak tu sekitar tu ya. Ya tak pergi pada pula saya asyairah, tak pergi. Padahal kita kata kalau kita Imam Syafi'i itu kita orang Syafi'i tak ngaji juga. Kita kata menasabah juga. Main dengan tujuh jilid ni dah besar kala dah. Ni kita Abu Hasan Asy'ari kecil je. Apa yang tak boleh ngajar waktu. Apa yang tak boleh ngajar. Nah, itu peliknya. Sepatutnya kita ngajar hak tulah hak rujukan utamanya. Bah kalau kita kata ibanah tu al-ibanah an usuli diyanah tu tak betul. Apa maqalat dalam Islami yang tak betul juga kah? Begitu juga kata. Allah malang. Ada. Apa tak boleh jaga kitab tok guru kita? Ha? Berapa putih sangat ada. Maqalat Islami ni dia kecek lagu tu juga. Pada hakikatnya kalau kita baca tu ni salah ni lagu ni. Ha. Cuma maqalat Islami itu besarlah sikit. Hak mudahnya al-ibanah. Dia kata man fis sama' ini. Bukan Tabari, tak payah Tabari. Orang tu orang ni tak payah. Tu orang lain, dia sendiri kata man fis sama' ni Allah. Cuba tengok dalam kitab tu. Jumpa, tapi masalahnya kalau tengok kitab tu jadi serupa dengan Wahabi pula. Serupa dengan orang panggil Salafi ni buat nganyi macam-macam sebut. Salafi lah buat nganyi. Dia mau buat nganyi kau siapa? Buat nganyi ke siapa? Buat nganyi ke untuk guru sendiri. Untuk guru sendiri pergi lagu tu. Rahsyat kita ni fitnah. Memang betul-betul fitnah zaman lah ni. Orang Islam tak kenal. Tak kenal. Pegangan dia sepatutnya untuk guru dia. Dah kalau dakwa Asy'ariyah, maknanya Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari, pakarlah buat dia. Buat ngaji lah, apa tak ngaji. Memang tak ada ngaji, mana-mana. Memang tak ada ngaji. Habis itu. Mari pula kita lihat jawapannya di dalam hadis-hadis Rasulullah. Ni saya buat hari ni, ambil ni kopi, kopi paste daripada Syamilah ni. Buat hari sekali ni rujukkan, nak tengok muka surat sini lah. Jilid 2, muka surat 70, Sahih Muslim. Ni hadis ni panjang, ni panjang kalau kita nak baca kan. Panjang sini. Jadi saya nak reka-reka lah ni ni. Ceritanya ni Nabi pun tanya Aina Allah. Itulah tajuk kita hari ni. Mari sini. Bukan mana-mana. Walaupun mungkin mengejutkan setengah orang, orang tak biasa dengar lagi. Waktu kita ni jauh daripada Nabi. Kata ikut Nabi. Tapi jawapan Nabi tak saya dengar. Kalau orang tanya lagi, tak boleh tanya. Apa tak boleh tanya? Nabi sendiri tanya. Kita nak ikut siapa? Nak ikut siapa? Perempuan tu kata fis sama di langit. Kalau kita tengok riwayat lain lagi, dia isyarat. Ni cerita ni panjang lah. Cerita ni kira-kira je dia nak marah. Sahabat ni orang biasa lah. Sahabat ni orang biasa. Dia suruh hamba perempuan dia tu jaga kambing-kambing dia. Apa ni, tahu-tahu kambing dia seko tu hilang, kena makan kau serigala. Jadi dia raya ke Nabi lah, dia ni muka orang, saya ni orang biasa kata dia. Manusia biasa. Jadi nak marah lah. Saya tapar dia, kata dia. Saya tapar. Nabi pun kata, tak kena tu lagu tu tu. Bergak tu tapar. Jadi terjemahan dia ada sini ni, cuba tengok ni kan. Jadi lagu mana dia berasa kesal lah sebab perbuatan dia. Lagu mana kalau saya merdeka, dia lagu mana? Nabi kata boleh.
Buat pagi dia dulu. Ha, ni. Nabi SAW bersabda, bawalah dia kepadaku. Lalu aku membawanya menghadap beliau. Lalu beliau bertanya, di manakah Allah? Ha, cuba tengok. Nabi tanya. Hamba itu menjawab, di langit. Beliau bertanya, siapakah aku? Aku ni siapa? Dia menjawab, kamu adalah utusan Allah. Kamu Rasulullah. Beliau bersabda, bebaskanlah dia. Kerana dia seorang wanita mukminah. Boleh, bebas. Merdekakan dia. Sebab ini mukminah ni. Jadi setengah-setengah orang kita learn ini. Oleh kerana hadis ni nampak tak kena dengan dia. Dia siapa tolak hadis ni. Tak sahih hadis. Walaupun ada dalam sahih Muslim. Tak sahih. Ini hadis dhaif. Dalam Muslim. Sebab apa? Sebab kalau mengikut apa ni pengajaran dia, tak boleh tanya aina Allah tu. Tiba-tiba Nabi tanya lah ke mana. Pak kata dia ada ke orang masuk Islam ni, nak masuk Islam kita tanya di mana Allah? Gitu. Orang ngocak aja ngocak kata dia bukan tanya aina Allah gitu. Nah. Ini tak kena, tak sesuai. Sebab dalam hadis yang lain ada sebut Nabi suruh dia mengucap. Mengucap. Jadi dia pakai hak tu. Banyak kalau kita nak bincang hak ni, ni hak ni pun kena sari dah. Hak ni saja ni. Dah. Hak ni pun satu sejak setengah pula. Ni hak ni saja ni. Dah. Kalau kita nak kata, kalau ada hak lain pun, ada hak lain pula. Tak apalah ada hak lain. Mana tinggi darjatnya. Biar tahu kat kitab di darjat dia ni. Soal Muslim dengan kitab lain tu, kitab mana? Mana tinggi? Bukhari. Kalau Bukhari pun sama juga. Bukhari lebih tinggi. Nah. Ni kalau bawa kitab-kitab lain, tak padan nak lawan Muslim. Patut apa Nabi nak ngocaknya? Muka kira-kira dia tahu dah Islam dah. Apa nak suruh ngocak? Nak ajar ngocak je. Tak payah ngocak. Cuma nak tanya, nak pasti lagi. Jadi tanyalah di mana Allah. Kalau dia orang Islam dia akan tahu lah. Gitu. Bukan masalah dia tu kafir nak masuk Islam. Tak, dia tu Islam dah kira-kira. Cuma nak pasti lagi. Nak pasti lagi. Nabi SAW nak ayatnya. Dia nak nanti payah mana nak kita nak kira sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam. Lagu tu pepadat dah. Tidak ada susah. Kena faham. Deloja molek sifat 20 ke tak perlu. Setara tu je orang awam ni. Boleh dah. Mu'min dah orang panggil. Mu'min dah. Memanglah kena ngucap. Pak, kalau semaya tak kata ngucap dalam semaya. Dalam semaya tu ada sebut juga. Syahadah, bersyahadah juga. Jadi tak boleh gila hadis ni memang sahih. Memang sahih. Ulama-ulama hadis kata sahih. Hak kata tidak sahih hak ta'wil tu sebab ada masalah lah. Ada masalah dengan dia. Ada masalah dengan dia. Gitu je. Masa sempit ni. Yang kedua pula ni. Ni dalam Sahih Bukhari. Hak ni selalu kita jumpa juga. Hadis turun ni. Tuhan turun. Setiap malam ke langit dunia. Apa makna turun? Apa makna turun? Apabila turun dia tak naik kau. Turun tu mana daripada tempat sebenar lah. Daripada tempat sebenar kalau kita nak kata. Sebab kita kata kalau sebut tempat tu sudah sebut makhluk lah tu. Tak tempat yang sesuai dengan dia. Kita tak sebut tempat apa tak apa. Daripada daripada kedudukan dia tu lah. Daripada kedudukan dia tu dia turun. Lepas tu ada orang-orang hak jenis takwil. Dia guna akal ni. Guna akal ni banyak. Sebab mutakallimin ni kan ahlul kalam ni dia banyak guna akal. Tempat rujuk dia banyak falsafah Yunan. Falsafah Yunan itu kalau kita belajar molek akidah tu napalah. Napalah mana falsafah Yunan? Cuba tengok. Dia persoalkan hadis ini. Dia kata gak satu pertiga malam ni dalam dunia ni tidak serupa. Sini satu per tiga malam ni sana tengah hari lagi. Lepas tu situ pula. Jadi Tuhan dia kerja duduk turun semua. Lepas mana dia naik tempat dia sebenarnya. Ada macam-macam takwil. Macam-macam takwil. Dia tak ingat ni. Ni hadis. So hadis.
Yang kedua, Allah tu kan maha berkuasa. Allah tu tidak serupa dengan makhluk. Lepas dia kata, ta'wil lah. Ni orang yang ta'wil ni. Hadis ni bahah. Tidak. Kalau dia turun, mana dia dengar tempat dia kosong lah. Kosong. Tidak. Dia bagi sini. Tidak. Lepas tu, naik pula. Kosong pula sini. Tidak. Lagu mana lagu? Ini main akal. Main akal. Padahal mudah je. Kalau kita kata Tuhan ni maha kuasa, tidak, Tuhan tidak serupa dengan makhluk, apa masalahnya? Kalau masa dia turun tu, dia duduk tempat dia, tidak tinggal. Tak boleh. Turun tapi tak tinggal. Tak boleh. Itu kalau kita. Jadi banyak hak cara dia pun dengan dia serupakan Tuhan tu dengan makhluk. Lalu dia buat peraturan, dia buat ketetapan. Ini Tuhan jadi serupa dengan makhluk. Kalau aku ni, banyak hadis kena ta'wil, kena tolak. Sebab kita kata kiamat berlaku pada hari Jumaat kan, dalam hadis sebut. Boleh jadi sini hari Jumaat, dia menutup hari Jumaat lagi. Muka tika sehari. Lepas pada tu tak kiamat lah dia tu. Lagu tu lah. Inilah masalahnya. Lama-lama jadi tolak hadis banyak tolak ke tepi. Sebab apa? Sebab nak betul biar sesuai dengan cara kita. Padahal Tuhan tu maha berkuasa kan. Dia tidak serupa dengan makhluk. Dan dia royak gitu-gitulah. Nabi royak gitu-gitulah. Cara salah mudah je dia. Kalau kita kata tidak mikir. Buat apa dia mikir sia-sia situ. Banyak lagi benda lain nak fikir. Buat kapal terbal lagi baiklah. Fikir buat kapal terbal, fikir. Vaksin, fikir. Gotong, fikir. Boleh tak nak fikir. Ini tak payah. Kita selesai gitu ya. Ni dah habis masuk bahawa ni. Pasal apa? Pasal kita kata Tuhan, kita letak Tuhan tu serupa dengan makhluk dulu. Padahal letak tu tak kena dah. Letak tu tak kena dah. Jadi hadis ni kita biasa dah bertemu. Yang ketiga, dalam Sahih Bukhari juga. Ni malaikat-malaikat ni. Cuba tengok ni. Para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kamu. Dan mereka berkumpul pada waktu salat fajar dan asar. Kemudian malaikat yang menjaga kamu naik ke atas hingga ke atas hingga Allah Ta'ala bertanya kepada mereka. Naik ke atas. Baru Allah tanya. Bapa naik ke atas. Sama juga ni. Bertanya mereka. Dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka. Jadi Tuhan tanya. Padahal Tuhan tahu dah. Tuhan tahu dah. Dia maha tahu. Tak royak. Tak tanya pun tahu dah. Tapi nak bunyi nyata tu kelebihan makhluk dia hak bernama manusia. Biar malaikat tu tahu Tuhan nak kata gada. Jadi sini sama juga. Yang keempat. ni hak kita naknya sini. Kalau kita hak Arab dia situ. Sebab panjang kalau nak baca belakang tak ada. Ni malaikat-malaikat hak pergi dalam majlis zikir, mana-mana orang ingat kepada Tuhan. Zikir ni je nak nanti la ilaha illallah saja. Majlis ilmu ni zikir dah ni. Jadi apabila temu zikir dia pergi malaikat ni. Malaikat khusus ni. Bukan malaikat hak malakul maut ke, malaikat duduk jaga kita ke dak ni. Malaikat khusus ni pula. Kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya. Selanjutnya mereka ditanya Allah. Apabila majlis zikir itu telah usai, selesai, maka mereka juga berpisah dan naik ke langit. Gitulah. Cuba tengok sini. Ini pun naik. Lepas pada itu Tuhan tanya. Kamu turun pergi. Mereka duduk agapa. Tanya malaikat. Baik. Yang kelima, masa ni sementar ni. Sebab tu kata. Jadi orang panggil sejak setengah. Nak sejak setengah lah. Itulah hidup ni. Hidup ni. Patut pun. Orang mati 4 tahun lepas, 10 tahun lepas. Kita masa baru. Patut. Ni cuba tengok ni. Teruskan sampai landing. Iya kau. Panjang ni. Allah ni masa ni. Ni
wa ana aminu man fis sama. Situ anaknya. Situ anaknya. Kita naknya. Ni. Tidakkah kamu, kalau orang Melayu ni, tidakkah kamu mempercayaiku padahal aku adalah orang yang dipercayai Tuhan yang berada di langit. Sama ada di langit atau di aras, atas aras. Tu ya, sekitar tu ya. Langit pun atas juga. Kepada kita langit di atas juga. Baik, yang keenam, ini dalam Sahih Bukhari. Bukan main-main. Bukan dalam hadis-hadis biasa, hadis maudhu' ni. Hadis Bukhari. Lah ni tak apa laku Bukhari. Nah. Hak penglipur lara, hak ikut dah cerita tu dak laku tu. Tak apa pula tak salah hak tu. Nah. Tapi kalau mengajar hak betul ni kadang-kadang jadi salah, jadi kesalah pula. Pelik kan? Pelik tu. Ujian tu juga tu kepada kita tu. Ujian ni macam-macam ujian. Ani wala yas'adu ila Allah illa at-tayyib. Sesiapa bersedekah dengan separuh biji kurma dari penghasilan yang baik dan tidak ada yang naik kepada Allah, tidak ada yang naik kepada Allah. Apa makna? Semua tu. Tak faham kau. Tidak ada yang naik kepada Allah kecuali amal yang baik. Tak pernah kata turun. Turun kepada Allah. Tak pernah. Itulah kita nak rengkah. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami mengajak isterinya keranjang, ke katil, untuk bersenggama, untuk bersetubuh, sedangkan dia enggan, melainkan Tuhan yang berada di langit murka kepadanya. Tuhan yang berada di langit pula murka kepadanya. Sehingga suaminya memaafkannya. Itu keadaan. Yang kelapan, ini dalam Tirmizi. Ini tengok sini lah. Data tu ada apa ni? Jilid muka surat. Orang-orang yang mengasihani akan dikasihani Ar-Rahman. Kasihanilah orang yang berada di bumi, nescaya yang berada di langit akan mengasihanimu. Gapo dia? Siapa dia? Yang berada di langit tu maksudnya Tuhan. Pak kita kata tak boleh kata lagu tu. Tak boleh kata kan ada Nabi kata. Tak boleh kata kan. Pak nak tajemah lah ke mana? Nak ta'wil lah ke mana? Susah. Susah. Sebab tu jangan kata. Kena bubuh lah masyarakat kita ni. Bahawa ahli sunnah ni, selain daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah, hak lebih dekat. Hak lebih dekat dengan Nabi. Hak lebih dekat dengan Quran dan sunnah. Salaf. Hak tu sebenarnya. Berpuas hatilah dengan hak tu. Baru tak pening. Baru selesai masalah mudah. Tak apalah. Yang kesembilan, ini dalam Sahih Bukhari pula. Kita ambil terjemahan dia. Ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menulis di dalam kitabnya yang berada di sisinya, di atas arasy. Di atas arasy. Jelas. Lu mahfuz tu lah. Lu mahfuz. Baik. Yang ke-10. Sahih Bukhari lagi. Sahih Bukhari lagi. Sini Allah. Bila kamu minta dengan Allah, mintalah syurga Firdaus. Itulah syurga yang paling istimewa dan paling tinggi. Ditunjukkan kepadaku surga itu, dan di atasnya Arsyur Rahman. Di atas surga tu Firdaus itu Arsyur Rahman. Arash Ar-Rahman.
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat Quran apa bezanya dengan hadis ni? Supalah tu. Ah tu cara mereka boleh tengok terjemahan dia tu. Yang ke-11. Orang yang tidak mengasihani manusia di bumi tidak dikasihani Tuhan yang di langit. Yang ke-12, Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud. Sesungguhnya Tuhan kalian yang maha suci dan maha tinggi adalah maha pemalu. Tuhan ini pemalu dan maha mulia. Dia malu kepada hambanya apabila ia mengangkat kedua tangannya kepadanya dan mengembalikannya dalam keadaan kosong. Tuhan malu kalau angkat tangan, tak ada tangan ke dia, balik saja kita. Dia mesti bui. Kalau kita bui, itu maksud malu tu. Dia mesti bui. Dia tak akan kita balik saja tangan kosong lah, kata. Jadi angkat tangan. Angkat tangan. Kita duduk, kita duduk bahar. Apa angkat tangan? Angkat tangan menunjukkan Tuhan duduk datang, kata dia. Langit tu, langit tu kiblat, kiblat doa, kata dia. Ya juga. Seperti mana kita kata kiblat, kita semaya Kaabah. Pak, Tuhan duduk di Kaabah tu kan? Jadi bila berdoa angkat tangan tu, mana Tuhan di atas langit kah? Tak mesti, itu kiblat doa, kata. Itulah akibat tak ngaji, kita tak tahu sendiri. Abu Hasan Asy'ari kata kan, Abu Hasan Asy'ari kata salah satu bukti Tuhan tu di atas kita doa ni. Tu dalam kitab dia. Baca mula. Sebab tak baca dia jadi gitu tu. Orang suruh baca, itulah saya banyak-banyak terima kasih kepada Maulana Fakhrul Razi. Berapa guni dah orang supah dia. Kini ya. Hari ni saya nak bela dia. Dan terima kasih dia kecek, dia berani. Dia berani. Supah tak kira. Sebab apa? Tapi dia royak tu, cuba perhati mula. Tunjuk dengan kita, saya tak buat gitu. Tapi kalau perlu, tak apa, ada kita pun. Tunjuk dengan kita, muka surat ni minta tolong baca, baca dah. Tak baca. Itu masalahnya. Apa ada baca, tak kira lah. Kalau tak kira baca tu, kita tak kira. Apa ada baca, pasal tak saya berubah lah. Kalau baca, pasti akan berubah. Kalau hati masih hidup. Kecuali hati sudah mati. Bahaya tu, bahaya. Ya saya bimbang sekalinya kepada dia. Kita dalam tak khabar tu, kita duduk buat, duduk supah, duduk kata kok orang. Secara senyap-senyap kita tak khabar, duduk kata kepada ulama-ulama, duduk kata ke Nabi ni. Hak tu tu bukan main dah tu, gelak dah tu. Supaya Yahudi jadi kerah pedal, kata kan. Sebab apa? Kita tengok dia amalan dia ada. Kadang-kadang kita orang tok lebar ni, kita tak berasa. Kita berasa kita tak berdosa. Memang kita tidak buat maksiat pun. Tak tahu ni. Duduk kata kok orang, duduk suka kok orang. Bercuta-cuta orang di kapi habis. Sesat. Kita tak apa, tak terbuka. Tu lah. Kalau dia baca lah, jerit. Saya rasa jerit. Ni sikit ni, sikit ni saya tunjuk ni. Dia sebut tunjuk kita gitu. Saya sebenarnya tak jumpa lagi dengan dia. Walaupun dia ngaji Pakistan juga. Baguslah, alhamdulillah. Ada orang macam tu. Syukur kepada Allah. Jadi saya harap dia teruskanlah usaha dia. Dan seorang lagi saya rasa dalam masa COVID ni, kita pun tengok juga, YouTube tengok juga. Captain Hafiz Firdaus. Allah. Bukan senang nak cari lagu tu. Kita ustaz pun tak baca gitu mu. Malu gak sikit kok gue. Hormat nak kata ke dia berapa guni pula situ. Sebab apa? Sebab dia kecek lagu ni. Dia kecek lagu ni. Padahalnya nak cari tempat kita ni jarang-jarang ada lagu tu. Sepatutnya kita menghargai dia. Kalau negara Arab ni adalah juga. Moga dia bahasa dia dah bahasa Arab. Tukar rajin sikit kan. Adalah juga.
lagu tu. Tapi kalau tempat kita ni jarang-jarang kan, nak cari butir mata lagu tu. Tapi kita tak kenal, kadang-kadang duk supah dia, adalah kekurangan sikit banyak manusia tu. Ni ada. Tetapi tolong kat baca. Tolong baca. Kalau baca akan tahulah. Akan tahu bahawa kita ni malu jauh ketinggalan. Kita kena belajar dengan dia. Ustaz-ustaz ni kena belajar dengan dia. Banyak lagi sebenarnya. Banyak. Tapi kita berasa pelik sebab tak serupa dengan kita. Hak kita ni seseorang paling betul. Tidak cuba nak fikir hak dia royak tu. Jangan sombong. Sementara kalau kita ustaz, kita tu guru. Tak kira siapa orang biasa pekerja royak. Betul kena fikir. Hak tu saya sedih kadang-kadang. Tu pun saya tak ada jumpa, tak kenal dia. Tapi, ada orang lagu ni di kalangan kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan sebab orang-orang lagu ni, semua apa-apa kita, hak baik-baik, hak itu ni, Allah SWT masih bagi rahmat lagi kepada kita. Abul Hasan Asy'ari buat ni, dalam kitab dia. Angkat tangan. Ikut, dia tak tahulah. Apa dia kata lagu mana dia, dia memang faham begitu. Sebab tu agaknya tak saya pakai kitab tu berkali. Banyak orang tak serupa. Padahalnya berapa orang Bayi Hafiz sebut itu memang kitab dia. Ibnu Asakir dalam Tabyin Ukadzibil Muftari sebut itu kitab dia. Orang buat kajian tu memang kitab dia. Tapi dah jadi penyakit lah kita ni. Kenapa tak serupa dengan kita tu? Tolak selalu. Tolak selalu. Kalau ada zaman lain ni, Abul Hasan Asy'ari kena dakwah Wahabi. Sungguh. Cuba tengok kitab dia. Supon dengan kita kecek. Kita pun kena dah. Baik, 13. Ini sama juga tengoklah. Oh, masa ya. Metanya masa. Ni panjang ni. Tengoklah. Ni serabut lagi tak ada baca lagi hak ulama ni kita nak tengok ulama lah pula. Imam-imam besar, imam-imam mujtahidin. Ni panjang. Panjang tak gerak nak baca ni. Kita lakarlah. Mari pula kita lihat. Jadi hak saya kecap tak banyak sini sebenarnya. Cuba perhati. Mari pula kita lihat apa jawapan as-salafus salih dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in terhadap soalan ini. Di mana Allah? Baca dapatlah jawapan dia. Satu jawapan daripada Sayyidina Abu Bakar. Ini kitab ni ada ni. Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Jilid 14, muka surat 552. Tengok situ lah. Tengok situ. Jadi kita ambil terjemahan. Orang tak masuk terjemahan sini. Gaduh-gaduh je. Tak apa, kita masuk semula lah. Ini saya nak ubahkan. Saya nak ubahkan ni, orang yang kasih ceritanya, kita nak ambil sini. Selepas pada Sayyidina Abu Bakar tubik tu, Nabi dah mati dah. Nabi SAW dah mati dah. Tutup apa ni, jenazah Nabi tu, dia pergi. Orang pergi wayak ke dia, kata Nabi tak ada dah. Dia pun pergi. Bila dia pergi, dia pun buka apa ni, kain yang menutup muka Nabi SAW. Dia kucuk di dahi Nabi SAW. Lepas tu dia menangis. Dia kata, bi abi wa ummi tibta hayyan wa tibta mayyitan. Kutubus engkau dengan ayah dan ibuku. Engkau telah hidup mulia, bahagia, dan mati pun dalam keadaan mulia. Bila keluar, saya nak umar duk kata kan waktu kita tahu belakang kan, tak mati kata dia. Dia tak akan mati sehingga Allah SWT membunuh munafiqin dan Allah menghina munafiqin. Sebab apa? Puak-puak munafiqin yang sukalah dengan kematian Rasulullah SAW.
angkat kepala pokok dia, ha, mati dia. Sayyidina Abu Bakar pun bila tengok Umar ni macam macam tak khabar lah, kecek gitu, hei, kata dia, khabar ke diri kan, kata dia, nah, Rasulullah mati dah. Ha, itu Sayyidina Umar kata, Sayyidina Abu Bakar kata pada Sayyidina Umar, mu tak dengar kau, eh, firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, mu akan mati dan orang-orang lain pun mati. Tuhan kata dah kan dalam Quran, tak baca kau. Lepas tu Tuhan kata juga dalam Quran, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Fahumul khalidun sepatutnya. Tak apalah, ni insya-Allah kita itu semula. Tak apalah, ni membuktikan Nabi tu mati. Lepas tu dia naik mimbar, puji-puji Allah, kemudian kata, ayuhan nas, kalau Muhammad itu Tuhan kamu yang kamu sembah, Tuhan kamu Muhammad tu mati dah. Sayyidina Abu Bakar kata, dan jika Tuhan kamu ialah Tuhan yang di langit, tengok dia sebut fis sama. Ni hak-ni hak-nya. Wa in kana ilahakum alladhi fis sama fa inna ilahakum lam yamut. Jika Tuhan kamu ialah Tuhan yang di langit itu, maka Tuhan kamu itu tak mati. Ini Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar kata. Supa ke tidak Sayyidina Abu Bakar dengan ajaran Quran, dengan ajaran hadis? Supa. Inilah salah dia. Hak nombor satu sekali lepas pada Nabi, Sayyidina Abu Bakar, dia berkata gitu. Tadi kita baca dah kan, Tuhan di langit berapa-berapa, dalam ayat Quran, dalam hadis berapa banyak. Jawapan Sayyidina Umar, oh, ni tak ada juga. Tak apa. Hak ni Sayyidina Umar kata, la arakum hahuna, innamal amru min hahuna. Aku tak nampak kamu dari sini, urusan ini daripada sini. Sambil dia isyarat tunjuk dengan tangan dia ke langit, urusan kita ni mari daripada sini, Allah maksudnya. Dia tunjuk ke langit juga. Jawapan daripada Ibnu Mas'ud, dia kata, al-arshu fawqal ma', arash itu di atas air, dan Allah di atas arash. La yakhfa alaihi syai'un min a'malikum, walaupun begitu tidak tersembunyi kepadanya sesuatu apapun daripada amalan-amalan kamu. Apapun perbuatan kamu tidak tersembunyi daripada Tuhan. Tuhan tahu. Jadi hak kata Tuhan bersama dengan kamu, itu kuasa dia, ilmu dia. Bukan dia mari duduk tepek dekat kita, bukan gitu. Tak apalah. Jawapan Ibnu Mas'ud lagi, ni, Allah melihat, memandang dari atas tujuh petala langit. Ini kata Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, dia kata gitu. Jawapan daripada Anas bin Malik, Zainab binti Jahsh berbangga di hadapan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu kata, kamu, wali-wali kamu yang menikahkan kamu dengan Nabi. Kamu isteri Nabi, ialah istimewa lah. Siapa dia menikahkan? Wali masing-masing lah. Aku man fawqa sab'i samawat wa zawwajanillahu min fawqi sab'i samawat. Aku ni Tuhan mengahwinkan aku dengan Nabi dari atas tujuh petala lagi. Atas pada tujuh petala lagi aras. Ni Anas bin Malik. Kata lagu tu juga. Dalam satu lafaz Nabi, dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada Nabi, Ar-Rahman telah mengahwinkan aku denganmu dari atas arasy-Nya. Ini kata Zainab binti Jahsh, yang jadi isteri Nabi. Siapa yang mengahwinkan dia? Dia kata Allah dari atas arasy. Jawapan daripada Imam Abu Hanifah,
Kita nak ambil imam-imam hapsa pula. Imam mazhab empat. Lagu mana pegangan dia? Akidah dia. Dalam masalah ni saja, masalah banyak lagi orang lain. Orang ni saja kita ambil sesuatu. Dia kata apa? Man qala la a'rifu rabbi fis sama' aw fil ard faqad kafar. Wa kadza man qala innahu 'ala al-'arsh wa la adri al-'arsh afis sama' am fil ard. Parok ni kalau kena hok ni. Kafir orang yang berkata aku tidak tahu sama ada Tuhanku di langit atau di bumi. Demikian juga orang berkata sesungguhnya dia di atas arasy, tetapi aku tidak tahu arasy itu di langit ke atau di bumi. Kafir. Imam Abu Hanifah kata. Parok tu. Lepas tu hak ni orang pertikai juga. Oh, tak betul dia kata. Padahal dalam berapa banyak kita sebut lagu ni. Jawapan daripada Imam Malik. Allahu fis sama', kata dia. Wa ilmuhu fi kulli makan, la yakhlu min ilmihi makan. Allah di langit dan ilmunya di semua tempat. Tidak kosong daripada ilmunya satu pun tempat. Semua dia tahu. Tak terlepas daripada ilmu ni. Ini Imam Malik kata. Jadi mana kita kata tak tahu Tuhan duduk, tak tahu. Tak boleh kata Tuhan di atas, tak boleh kata Tuhan bawah, kanan, kiri, tak boleh. Nak kata luar alam, dalam alam, tak boleh. Lagu mana ni Imam Malik kata jelas gini mu. Bukan dalam sebuah kitab kata ni. Jadi akidah mana waktu itu? Maklum Imam Malik ni kan al-istiwa maklum. Ni semua orang tahu. Selalu orang duduk sebut ni. Wal kaifiyah majhulah. Was su'al anhu bid'ah. Wal imanu bihi wajib. Istiwa tu maklum. Istiwa ni duduk bersemayam. Tahu makna dia tu. Kalau kita makhluk lagu mana bersemayam? Raja bersemayam lagu mana? Kita tahu tu bersemayam. kaifiatnya majhul. Kaifiat lagu mana? Tuhan duduk lagu mana? Itu tak tahu. Bertanya tentangnya bid'ah. Jadi orang sampai dulu ni salah dia tak sikit je benda-benda nak banyak. Dia nak buat benda ada faedah. Bukan dah habis masa belajar falsafah tak tahu gapo akhir. Dan beriman dengannya wajib. Beriman bahawa Allah beristiwa di atas arasy itu wajib. Sebab apa? Memang dalam Quran sebut tu. Ni banyak kitab ni. Tak apalah. Yang ketujuh, jawapan daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Apa dia kata? Jalan yang diikutiku dan jalan yang diikuti Sufyan, Malik dan lain-lain ialah bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah dan Allah di atas arasnya. Yang ini berada di atas arasnya. Di atas lagi daripada langitnya. Dia menghampiri makhluknya sebagaimana dikehendakinya. Dan turun ke langit dunia sebagaimana dikehendakinya. Dia maha menghendaki kan? Ikut dia lah. Dia maha kuasa. Nak turun lah ke mana? Kita duduk meski. Kalau dia turun tinggal lah tempat dia. Pas masa mana pula dia naik? Muka satu per tiga malam ni ada sokong. Muka dunia ni gerak sokong kan? Musing sokong. Pas masa mana dia naik? Kita buat dia tu sepuluh orang. Sebab tu kata Imam Syafi'i kata daripada yang kelapa, jawapan daripada Imam Ahmad. Ni jawapan di mana Allah. Dia kata apa? Pernah Imam Ahmad ditanya, adakah Allah di atas langit yang ketujuh, di atas arasnya, dalam keadaan terpisah dari makhluknya, ilmu dan kuasanya pula ada di setiap tempat? Jawab Imam Ahmad, ya. Dia di atas arasnya dan tidak ada suatu apapun terlepas daripada ilmunya. Ini betul ni. Kalau Asy'ariyah betul pun dia kata bukan Allah tu ada di mana-mana. Tak betul tu. Ilmu Allah ada di mana-mana. Kuasa Allah ada di mana-mana. Tak terlepas daripada ilmu dan kuasa Allah sekalian makhluk. Dia di atas arasnya.
Dia di atas arasnya. Itu Imam Ahmad kata. Yang kesembilan, jawapan daripada Imam Ishaq bin Rahway. Ini imam, Tok Guru Imam Bukhari. Kawan kepada Imam Ahmad. Dia kata apa? Kata Ishaq bin Rahway tentang firman Allah tu, ijma' ahli ilmu bahawa memang dia, yakni Allah, bersemayam di atas arasy. Dan dia mengetahui setiap sesuatu hingga ke petala bumi yang ketujuh. Ijma' ahli ilmu. Dia kata ijma'. Duduk mana ijma' tu? Siapa kita pun tak tahu. Itulah akibatnya. Tinggal ilmu salaf, tinggal ilmu hadis. Itulah akibatnya. Jadi hak kita waris, hak kita ambil ni ilmu siapa? Kau duduk belajar-belajar, panggil akidah juga benar. Ini dah mondi ni. Ke mana ni? Kita tak boleh kata. Siapa kata Allah dulu atas arah kapi? Puluk dah. Selama mana dah kapi ni pula? Bukan orang biasa, imam-imam besar. Siapa lebih faham? Agama ni kita ke demo tu? Itu masalahnya. Apa dia gelap perut dengan waktu ya, sebab tu kita kata walaupun tak buat dosa, tak buat maksiat ada. Tapi hak ni apa kurangnya maksiatnya? Bila duk kata orang yang kata Allah di atas aras tu kafir, habis. Demon ini kafir habis. Tak khabar hak tu. Beringat sikit gak, beringat. Hidup ni kalau gelap tak ada suluh, habislah. Yang ke sepuluh, jawapan daripada Abu Hatib dan Abu Zura'ah. Lebih dari masa, tak apa. Abu Hatib dan Abu Zura'ah ni memanglah. Ulama besar lah ni, rujukan utama ni. Agak apa dia kata. Kita ambil terjemahan lah dah. Terjemahan saja. Abdul Rahman bin Abi Hatim berkata, aku bertanya ayahku dan Abu Zura'ah tentang pegangan ahli sunnah. Jawab mereka, kami dapati pegangan para ulama di seluruh bandar-bandar negara Islam dalam akidah mereka ialah iman adalah ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk dalam apa segi sekalipun. Takdir baik dan buruk semuanya daripada Allah. Dan sesungguhnya Allah di atas arasnya, berada di atas arasnya, terpisah dari makhluk tapi berada di atas aras, bukan macam kita di atas kerusi ni, melekat dekat kerusi tu, kena kerusi tu. Bukan. Di atas aras tu, jauh lagi, tak tahu apa, tak ada dah. Tak tahu atas bawah mana dah, kiri kanan tak tahu mana dah. Tak tahu apa, mana tak tahu dah. Ini orang panggil wara'ul wara'. Wara'ul wara'. Ni kalau kita duduk kira, enam arah atas bawah ni, al-jihatus sit ini, dalam lingkungan alam ni lagi. Tuhan tu di atas, tak tahu mana. Tak ada berkait dengan alam ni. Tak boleh nak ukur dengan alam ni. Atas bawah tak ada dah tu. Situ. Dengan sebab itu, kalau dia kata di atas, terima je lah. Atas cara dia. Jangan kita buat dia semua makhluk pula. Atas tu mesti ada benda lain pula. Jangan gitu. Silap lah kalau lagu tu. Sebagaimana dia sendiri menyebut di dalam kitabnya, juga melalui rasulnya, tanpa kaifiat. Ni tanpa kaifiat. Lagu mana duduk tak tahu. Dia kata duduk, berada di atas arah. Berada, ikut, layak dengannya. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada apapun yang menyerupainya. Dia maha mendengar, lagi maha melihat. Yang ke-11, jawapan daripada Imam Abu Umar Ahmad bin Muhammad bin Abdullah At-Talamanki Al-Maliki. Ni orang besar ni. Kalau nak tunjuk ni, saya ambil daripada kitab Al-Ulu Lil-Aliyyil Ghaffar. Ini kitab rujukan utama kepada apa ni. Kalau nak tengoklah dalam Syamilah ni pun ada. Dalam Syamilah ni ada. Misalnya kita tengok sini. Ni ada, kita ambil ni. Kita ambil ni so. Ni so.
Kita ambil sini. Ha ni, cuba tengok. Ada sini. Kalau sini ni makna dengan sanak dia gapo ada ni. Royak gapo kitab ni seperti mana yang saya ambil ni hasil ni. Di dalam kitab dia nama gapo dia kitab ni. Kitab ni dua jilid. Ni kitab siapa ni? Imam Zahabi. Imam Zahabi ni dalam dunia Islam ni kan tak ada siapa pun pertikai dia. Tak ada siapa pertikai dia. Ulama-ulama hadis nak tahu perawi ni boleh pakar tak boleh pakar, rujuk ke dia. Imam Zahabi ni. Ha, dia yang tulis kitab ni. Dia kata apa dia? Ha ni imam ni kata. Orang-orang Islam dari kalangan ahli sunnah ijma' tentang makna firman Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Yang berarti dia, yakni Allah bersamamu di mana pun kamu berada. Ha ni kan? Ha, sekali tengok macam sekali dengan kita. Jadi sekali dengan orang ni, sekali dengan orang ni. Ha, jadi banyak benar tu. Berbila kau nak ke mana tu? Boleh pula tu. Kau dia so je. Tapi so boleh pergi belakang. Ada belakang dengan orang ni, dengan orang ni. Kau nak ke mana? Pun muskil juga. Nah. Tapi kalau kita ikut cara salah, selesai. Dan lain-lain. Ayat Al-Quran seumpamanya. Bahawa itu adalah ilmunya. Kata dia. Ma'akum tu bersama kamu tu ilmunya. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit-langit dengan zatnya bersemayam di atas arasy sebagaimana dikehendakinya. Lagu mana? Sebagaimana dikehendakinya. Gitu. Jadi hak mana-mana sebut dalam Quran bersama kamu, di mana kamu mengadap di situlah Allah, apa semua tu? Itu. Ini takwil lah dia. Bukanlah kata ulama salaf ni tak ada takwil, tak erti langsung tak ada. Cepat tengok ni. Cuba tengok. Jawapan daripada As-Sajzi. Nak tahu siapa As-Sajzi? Tengok kitab. Sani. Ni Al-Ulu lil-Aliyyil Ghaffar ni. Dia ni. Wa qala al-Hafiz al-Hujjah. Begitu mana orang. Ni Imam Zahabi ni. Bukan sebagai orang. Dia kata apa? Imam-imam kita seperti Sufyan al-Thawri, Malik, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Al-Fudail, Ibnu Mubarak, Ahmad dan Ishaq bersepakat tentang Allah SWT dengan zatnya di atas arasy. Sepakat. Apa? Siapa dia ni? Inilah orang-orang yang kita duduk turut dalam agama ni. Rujukkan kita. Ilmunya pula di setiap tempat. Dia memang turun ke langit dunia. Bersifat marah, redha dan berkata-kata dengan apa yang dikehendakinya. Itu kata dia. Yang ke-13, jawapan daripada Ibnu Khuzaimah. Sahih Ibnu Khuzaimah. Ini pun dalam kitab tu juga. Dan sebenarnya saya ambil kitab tu saja. Kalau tengok dalam kitab lain banyak lagi. Ini nak mudah, nak mudah. Semua orang terima Zahabi. Tak ada orang tak terima. Kecuali ahli bid'ah tak terima. Ibnu Khuzaimah berkata, orang yang tidak mengaku bahawa Allah bersemayam di atas arasnya, di atas lagi daripada 7 petala langitnya, dalam keadaan terpisah dari makhluknya, adalah kafir, kata dia. Kita umur. Cuba tengok kita sendiri. Kita lagu mana? Ay, berat tu kan lagu tu. Nak kata kupu nikmat kau gana ni. Kafir sungguh ni. Mudah-mudahan kalau kita tak faham gitu selama ni, Tuhan maaf lah kita. Moga kita tak tahu. Kita lemah. Kita tak tahu. Mudah-mudahan Tuhan maaf lah. Tuhan tak kira gini. Diminta dia bertaubat. Jika dia bertaubat, maka dilepaskan. Jika tidak, maka dipenggal lehernya. Dan dicampak ke tempat pembuangan sampah. Supaya ahli kiblat, yang ini orang Islam, dan ahli zimmah terganggu dengan bau busuknya. Begitu mana parok tu. Imam Zahabi sendiri kata dia ni termasuk dalam gulat muthbitah.
puak-puak yang memang telajuk dalam menyabitkan Tuhan ni gini sifat dia sehingga gitu hukuman dia. Ikut mana-mana pun orang terima. Tak ada orang kata dengan sebab dia kecek gini tak boleh pakar dia ni. Dah. Kitab Sahih Ibn Khuzaimah tu memang kitab mu'tabar. Lepas tu dia ada tulis pula kitab Tauhid. Tak pernah jumpa orang kita tak ngaji kitab tu. Nak ke mana? Dia tak ngaji kitab. Kitab-kitab sekitar duk mutar di sekeliling Ummul Barahin. Ummul Barahin jadi paksi. Ummul Barahin. Okey, tak adalah jadi masalah sangat. Cumanya, siapa kita tinggal hak tu? Hak tu masalahnya. Siapa tak tahu ni benda-benda ni? Padahal dia ada tu ni. Kitab Tauhid. Ada kitab tu. Jawapan daripada Imam Al-Qurtubi. Pengarah tafsir yang terkenal. Dia kata kepada kita baca terjemahan. Kata Qurtubi ketika membincangkan firman Allah, para salaf dahulu tidak menafikan jihad, yang ini arah bagi Allah SWT. Dia tidak menafikan. Tidak sebab kita learn ini kata, tak boleh kata Tuhan di atas. Sebab atas itu mana arah. Dia kata, salaf dulu tidak menafikan jihad bagi Allah. Dan Allah kata dia di atas, kita terima lah. Mereka tidak pun menyebutnya, tak bicara pun. Sebaliknya semua mereka mengisbatkannya bagi Allah. Mereka mengatakan memang Allah itu di atas. Sebagaimana disebut oleh Al-Quran dan diberitahu oleh Rasul-Rasulnya, tidak ada siapa pun dari kalangan as-salafus salih tidak menerima bahawa Allah benar-benar bersemayam di atas arasy. Disebut arasy secara khusus kerana ia makhluk Allah yang paling besar. Hal lain-lain semua alam ni duduk dalam dia belaka. Surga, apa pun. Duduk dalam dia. Hak tu lingkungan yang paling luas. Sehingga kursi tu dalam hadis sebut kursi. Wasi'a kursi yuhus samawati wal ard. Dalam ayat kursi tu. Kursi dia tu dapat menampung semua langit bumi ni. Dalam dia. Kursi tu nisbah kepada arah seperti cincin di padang pasir. Tu je. Jadi setara mana arah? Tu dah ya. Kursi tu hak besar gitu semua tu boleh masuk dalam dia langit dan bumi ni. Nisbah. Jika dibandingkan dengan arah, serupa dengan satu cincin tu duduk di padang pasir. Seluas mana padang pasir? Cincin. Tu. Mereka hanya tidak mengetahui kaifiat istiwa sahaja. Kaifiat tak ada. Tak ada siapa dia kata Tuhan duduk nyengi, duduk gini. Tak ada, tak ada orang kata lah betul. Memanglah hakikat kaifiatnya tidak diketahui. Itu kata Qurtubi. Sama juga. Padahal Qurtubi ni bukan mutaqaddimin. Sebab itulah setengah-setengah orang yang da'ah. Dia kata, kalau tak ada Asy'ariyah dan Maturidiyah ni, tak ada agama. Semua ulama-ulama ni Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tak khabar diri, kecek tu. Cara tak baca benar lagu tu tu. Ni siapa ni? Kecek lagu ni ni. Bila ni kita ambil ni? Ni sikit baru ni. Kalau baca kitab Al-Ali, Al-Ulu lil-Ali il-Ghaffar tu kan? Banyak benar. Jawapan daripada Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita nak tengok Abul Hasan Al-Asy'ari. Tok Guru, nombor satu orang Asy'ariyah. Rujukkah nombor satu. Apa dia kata? Dalam maqalat Al-Islamiyin. Maqalat Islamiyin tak ada orang nafi. Tak ada orang nafi. Ibadah tu adalah orang nafi. Biar. Tak sah. Kita ambil hal ni. Apa dia kata? Bermaksud Ahlus Sunnah dan Ashabul Hadis berpendapat dia, yakni Allah, tidak jisim dan tidak menyerupai segala benda. Dia berada di atas arasy. Sebagaimana firmannya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia pun bahas pokok lain juga. Kita tidak melampaui apa yang telah difirmankan oleh Allah itu. Kita bahkan berkata, dia, yakni Allah, bersemayam tanpa kaifiat
Sopo dengan orang lain? Sopo? Yang ke-16 sikit ni habis. Jawapan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Orang sufi tak tinggal dia ni. Apa akidah dia? Asy'ariyah? Tak. Imam Bukhari Asy'ariyah? Muslim? Itu lah kata. Tiba-tiba mari kata lah ni, kecek kita dengar. Semasa Covid ni dengar. Dan dia dengar waktu ni. Ada orang kecek lagu tu. Ngajar atau penuh tu. Masjid. Dui ke demo. Kita hak nak ngajar hak lagu ni, hak molek. Dia pun tak beri masjid. Dia pun tak beri. Terima lah. Mati. Kita jumpa depan Tuhan seksa. Nah. Tak ada gapo. Bukan sini. Bukan sini. Nah. Bukan sini. Tapi ada setengah-setengah negeri. Setengah-setengah negeri hak lagu tu kau nyata dulu ni. Ajaran sesak apa nama ni tarekat tu pun dia tak apa pula dah. Itulah akibatnya. Buat balah dengan apa nama ni buat balah dengan awliya illah. Buat balah dengan iman-iman ni yang kita sebut ni. Dia tak siap akal. Akhirnya jadi lagu tu. Zikir hu-hu, zikir ah-ah boleh. Padahal lah kita jauhi pun ada. Sebut. Kita jauhi hak ngaji pondok ada. Tak boleh. Dulu pakat dok kata Dr. Ruzaimi tu kat berapa guni, berapa bakok dia boleh. Nah. Banyak benar. Tahu-tahu dah kita jauhi. Usah kena baca kitab lain, kita jauhi. Tu pun dia baca tak habis. Kalau baca kitab syarah jawahirat tauhid dalam jauhi tu, jumpa selalu. Lah ni kau banyak ni, tu bik dah lah. Sebab tu saya kata orang yang duduk kritik-kritik dia 1/10 ilmu dia pun tak ada. Mula saya kata dah, saya kata pula. Maka kan jadi kau banyak 1/100 dah. Sebab tu kata dia apa duduk musuh dengan orang-orang lagu ni. Pelik semua. Memang fitnah sungguh. Sampai fitnah sungguh. Sedih kalau kita fikir. Dia duduk turun Zaimi tempat dia mengajar tu tak boleh mengajar di masjid. Dululah Leonida dah. Cuba bayar. Dia ngajar situ. Tapi tak boleh ngajar. Betul-betul ujian lah. Yang sebut macam-macam lah. Orang yang nak bawa hadis sahih. Nak jaga hadis Nabi. Daripada dipermain-mainkan oleh segolongan orang. Hak tu tak apa. Dalam masjid besar pun tak apa. Bui. Tauliah. Hak lagu ni kalau ada tauliah pun tarik. Pelik kan? Betul-betul saya duduk rapat memikir ujian Tuhan. Banyaknya dosa pokok kita ni. Tapi dia berserah tidak berdosa. Dia serah dia buat molek. Ni bahaya ni. Nak tahu tengok sini. Orang sufi, orang apa tengok. Ni apa Syekh Qadir Jilani kata. Dia bermaksud dia. Ini Allah bersemayam di atas arasy. Juga. Menguasai kerajaan alam semesta. Ilmunya meliputi segala benda. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal 'amalus salih yarfa'u. Ayat tadi yang kita sebut dah tadi datang tadi. Dia ayat tu tidak harus mengatakan dia berada di setiap tempat. Orang sufi duduk kata tu. Bukan semua sufi lah. Saya pernah dengar masa ayah saya dulu lagi ada. Ayah saya ni dia belajar cara syairah. Tidak terdedah kepada cara lain. Tapi dia syairah betul. Adalah orang-orang sufi. Pergi duduk kata Allah ni ada belakang di mana-mana. Dalam cambil tak ada. Cuma kita beradab tak boleh kata. Dalam tahi ada. Allah. Ayah anak kata ni berat ni. Syairah tak ngajar lagu tu. Ni lari-lari jauh dah ni. Dia berada di setiap tempat. Bahkan hendaklah dikatakan dia di langit, di atas arasy, sebagaimana firman-Nya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Hendaklah dikatakan begitu tanpa takwil. Tengok, dia tak usah takwil. Kita duduk takwil, istaula lah macam-macam. Jadi istaula lah takwil, padahal dalam Quran banyak istawa guna. Bahtera Nabi Nuh tu bila selesai tak ada dah banjir selesai tu wastawat alal judi tu. Gak ada
wastawak tu mana perahu Nabi Nuh itu pulak situ. Wastawak tu dah berada di situ, tetap di situ lah. Tak ada dah air, kering dah. Jadi nak tahu, sebab tahu ni kita tak jelas, tak tahu lagi. Orang-orang syair yang tahu tu, kalau kita tanya dia, betul ke itu makna dia? Hak Tuhan nak? Gitu. Tak ada mana lain. Tak, dia tak kata gitu. Kalau dia kata gitu, dia bukan syair. Dia jadi Mu'tazilah adalah. Sikit lah, sikit lah. Kalau kata, mesti lagu tu. Jadi Mu'tazilah selain. Keadaan Allah di atas arasy itu tersebut di dalam semua kitab yang diturunkan kepada setiap nabi yang diutuskan tanpa kaifiat. Supa juga. Walaupun kata di atas arasy pun tanpa kaifiat. Dan dia tidak serupa dengan makhluk. Begitu. Jadi hanya sekadar itulah hari ini ya. Secara reka-reka. Dah tadi tu tak berubah tu. Terjemahan tadi silaplah, nanti kita itu semula insyaAllah. Jadi hanya sekadar itulah. Ini pun masa pun lebih ni. Wallahu'alam. Sikit lah saya minta maaf lah kalau ada, mungkin ada orang tak biasa dengar tu, dia berasa kejut. Sabarlah, sabar. Bahasa dia dah. Kita tak biasa dengar kan. Memang gitulah. Tapi jangan duduk melenting, tak terpasal lah. Sebab orang mari dengan dalil ni, dengan hujah ni. Kalau kita nak bantah, bantah dengan hujah juga tak apa. Tak apa, bantah dengan hujah. Tapi kalau kita tanya ya, adakah dalil? Tuhan ni ada tapi tanpa tempat. Okay? Ada, dia ada motto pula dia ni tulis. Allah ada tanpa tempat. Cuba mari, sesuai dalil. Quran kau ada seperti kita di mari ni kan banyak ilmu ni. Atau Allah tu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Memang jelas gitu. Zat dia, zat dia. Diri dia tu ada di mana-mana. Bukan ilmu dia. Ilmu dia memang kita terima tu. Kuasa dia ke apa tu. Zat dia. Ada ke dalil gitu? Tak ada. Jelas lah gitu. Dia akan bercanggah dengan orang lain. Tapi kalau kita terima gini, selesai masalah. Selesai selalu masalah. Jadi setakat itulah dulu untuk hari ini ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Saya buka lah untuk satu dua soalan sajalah. Dan kalau boleh berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan. Okey, dipersilakan ada mic situ. Ada mic. Kalau ada mic tu duduk di dekat dengan tabung. Kalau nampak tabung tu situ lah mic. Kejap saya nak buka switch dulu. Sejak ni apa ni? Tak bunyi. Tak bunyi. Ada soalan? Ada satu soalan. Sila. Ada dua orang main supaya hadirin boleh dengar. Switch on. Thank you.
Sekali terima kasih kepada yang berbahagia Maulana atas pencerahan dan kesian tadi. Terima kasih banyak. Ana ada soalan lah. Kerana daripada hujah-hujah dan kita kata bukti-bukti yang diterangkan tadi, kalau kita tengok konteks masyarakat kita di Malaysia, terutama di Kelantan lah, kita silibus mengajar kita lah, kita tak jauh. Jadi kita tak kita sepak 20 seperti kita tak pahidah, kita tak bapuroh, apa dah tu lagi dan sebagainya. Jadi untuk kita kata bergerak ke depan insyaAllah, apa cadangan Maulana kita untuk menggantikan kitab-kitab ni sebagai silibus pengajian masyarakat? Ya, ya. Saya rasa sampai masa dah kita belajar kitab utama dah. Hak Tuhan punya mazhab tu, kalau kita kata mazhab Asy'ariyah, Asy'ariyah, baca kitab dia tu baru selesai. Dia akan jadi bertemu, tak akan jadi orang kata bercanggah, bertentangan, jadi balah, jadi panah, panas saya orang kata. Tak akan jadi gitu. Cuba tengok siapa ya tu. Tu saya tahu amari banyak lagi. Kalau dalam ibadah ke apa tu, kalau sebut tu banyak, siapa lebih kurang. Dia kita akan jadi semakin dekat dengan Salafiyah kalau baca Abdul Hasan Asy'ari sendiri. Apa tak boleh belajar tu? Kecil lah kita. Sepatutnya apa ni, saya mengesyorkan lah, air paksi ni pun menganjurkan biar mengaji tu di tempat kita ni. Padahal banyak dah mengaji waktu tu, Ummul Barahin tu. Ummul Barahin bagus, bagus. Banyak dia, istimewa cara dia. Gitu kan, istimewa cara dia. Cuma kalau nak kira lebih dekat, lebih tepat, lebih kena sesuai dengan Quran, dengan hadis, tak dilawai ni. Tak dilawai ni. Dan tidak putu-putu daripada zaman Nabi sampai ke lah ni. Berapa ramai ulama-ulama. Tak dilawai ni. Itu dia benda ya. Dan Abdul Hasan Asy'ari sendiri tu, dia tidak suka hak kita duduk nampak learn ni. Apa salahnya kalau kita baca kitab dia sendiri? Kenapa yang gitu mau tak baca? Itu silap, kesilapan. Kalau tidak, dia tidak jadi jauh, tidak jadi orang kata renggan lah. Dia jadi semakin hampir. Sebab serupa ya dia mahu. Hakikatnya. Jadi saya cadangkan begitulah. Bukan di sini saja, di mana-mana pun di Malaysia ni, cuba popularkan kelas hot tu, Abdul Hasan Asy'ari. Baca hot tu. Takkanlah apa ni, pihak pemerintah yang mengamalkan Asy'ariyah akan larang pun hot tu. Takkan larang. Lepas tu, hak mana hak betul? Hak tu, nombor satu je lah hak betulnya sepatutnya. Dia kena pergi situ baru selesai masalah. Ya. Kalau ada lagi, ya, yang pertama tadi apa ni
kitab tu yang terakhir, eh? Sebab gini, salah satu bukti kitab tu, tu dia tulis di masa akhir dia, sebab Ibnu Fawrak, eh, yang sebut kitab dia tu, karangan dia tak ada sebut tu. Dan dia sebut tu sekitar 320, sekat 320 Hijrah. Kitab-kitab yang ditulis sebelum tu, ini menunjukkan yang terakhir. Lepas pada tu dia hidup lagi. Dia hidup lagi beberapa tahun. Maksudnya dalam masa beberapa tahun dia duduk menulis lagi. Jadi itu salah satu buktinya. Dan bukti lagi, kitab itu memang tulisan dia. Berapa ramai ulama-ulama ni memang sebut. Dan kalau kita kata orang ubah begitu gini, kita sepatutnya tanya lah orang-orang yang membela, yang mengikut Abu Hasan Asy'ari tu, berapa dia tak boleh jaga kitab tu guru dia. Sepatutnya hotu lah kita kena jaga. Sebab kita rujukan utama Quran, jagalah Quran tu, hadis tu, eh? Berapa tak lihat? Ini masalahnya. Mungkin kerana isi dia tu tak sesuai. Jadi kalau mengajar tu, tidak jadi sepuluh ni lah. Tidak jadi sepuluh ni. Begitu. Seterusnya, itu pun sama juga, ya. Yang masalah istiwa, masalah gapo Tuhan turun, gapo ini berkait dengan sifat, berkait dengan af'al Allah. Kalau kita belajar dalam Ummul Barahin, Ummul Barahin tak payah pergi jauh, eh? Wahdaniyah, sifat esa Tuhan. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Apa makna esa pada af'al? Esa pada af'al itu perbuatan dia. Kalau kata istiwa, tak istawa, tak ada zubur dengan dia, dia secara dia sendiri. Itu makna esa pada perbuatan. Banyak bentuk kita tengok turun ni, turun macam-macam tu. Allah SWT itu se dalam turun dia. Se, tak ada seumpamanya. Tak ada sepertinya. Jadi apa peliknya? Tuhan Maha Kuasa, Tuhan boleh buat lagu mana. Jadi tak ada pelik lah. Kalau bagi salaf ni, itu termasuk dalam perkara raib. Perkara raib ni kita terima saja. Kita terima saja. Itu cara dia. Seperti mana zat dia, kita tak boleh tahu hakikat dia. Af'al dia pun kita tak boleh tahu juga. Sebab itu perkara raib. Perbuatan dia tu, hakikat dia, hakikat dia. Setakat nak tahu dia mematikan, dia menghidupkan, ya memanglah perbuatan dia berlaku tu. Hakikatnya lagu mana tak tahu, itu perkara raib. Jadi kita terima saja, itulah jalan selamat, jalan mudah. Jangan pula kita kata dah dia gini, dah dia jauh, jadi payah nak mari. Sekarang ni, ni rasanya lebih mudah untuk kita nak faham agama. Banyak hotel-hotel di Kuala Lumpur, saya pun pernah duduk juga. Bangunan lain. Tempat dia tu, tempat kita daftar lah, tempat kita daftar tu, receptionist dia tu, lain, bangunan lain. Tapi yang nampak belakang, kita duduk mana? Kita berjalan mana? Kan, pasal ada CCTV, ada kamu. Tu manusia. Duduk setempat, tak gimana boleh tahu belakang. Tu manusia. Boleh nampak belakang. Dan dia boleh kawal dalam hak dia lah. Dalam hak dia, hak dia sewa bangunan tu bukan semuanya hotel dia lah. Yang ada bahagian dia tu saja. Kita sepatutnya boleh mudah lah. Lagi mudah nak faham sekarang ni, kan? Lagi mudah nak faham. Bagaimana Allah SWT boleh jauh tiba-tiba dia, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada orang semerai lagi. Kok mana? Dekat dengan cara dia, kita tak tahu. Lagu mana cara? Itu cara mudah. Dengan cara dia. Tapi kalau kita nak kata tidak ada tiga orang melainkan yang keempat dia, tidak ada empat orang yang duduk buah-buah melainkan yang kelima dia, hak dalam Quran sebut tu. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, dan seterusnya itu. Kalau kita kata dia dengan zat dia, bermakna zat situ ada, sini ada, jadi ta'adud zat pula. Itu syirik pula tu. Jadi itu masalahnya. Sebab tu kata tak boleh. Bukanlah gitu caranya. Bukanlah gitu cara. Jadi kita terima
Ha, dia sebut tadi lah. Itu sikit baru sebut, sikit. Ha, kudrat dia, kuasa dia, kehendak dia tu ada di mana-mana. Ha, begitu. Zat dia, di atas aras. Gitu. Tak boleh kok, jauh gitu, kata. Tak boleh. Hmm? Ha, kepada kita, kepada semua orang kecil, kumel. Ni tempat bagi dia. Ni tempat lain dah bagi dia. Ni tempat lain dah bagi dia. Bagi kita sesuai. Hak tu dia. Satu bilik bagus ni, besar dia bagi kita. Kita nampak belakang. Tapi bagi kumel hak kecil tu, Allah nak boleh sampai ke sana tu, seluruh jalan tu dah. Eh? Berapa tempat tu dia kena beralih tu. Kita kata bilik tu lah. Kita kata, tengok. Ni, itu kita sama-sama makhluk tu beza dah. Beza dah. Tuhan buat tu semua-semua kita fikir. Eh? Boleh melihat. Boleh mendengar. Ha? Boleh melihat kucing lebih lagi pada kita. Tengah malam gelap boleh nampak, dia tak payah pakai lampu suluh. Ha. Boleh. Jadi kalau kata Tuhan boleh melihat dalam gelap, dalam gelap, tak ada pelik waktu tu. Makhluk. Setara makhluk tu, tu dia buat dah. Ada kelebihan tu. Tak cumanya kekurangan lain lah pula. Ha? Bila kita kata Tuhan ni paling sempurna. Jadi dia boleh, boleh berlaku. Gitu ya. Ada lagi ke? Ada lagi soalan? Nampak macam ada. Baik, alhamdulillah. Rasa lepas ni nak buka petah depan kurang ni kan ada orang memang tu. Jadi majlis mengucapkan jalan kebuan kasih kepada Maulana atas perkongsian di rumah ini. Jadi sebelum bersurai lah anak-anak minta ini personal yang anak bukan daripada Maulana atau daripada anak sendiri. Kalau boleh hadirin tegak dalam dewan, kita biar Maulana berhubung sebenarnya.